Assalamualaikum and hi guys. Hi apa semua? Okay, hari ni Fiza nak buat video untuk Fiza nak tunjukkan cara nak buat sambal telur. Di samping tu Fiza nak tunjukkanlah cara nak buat paste sambal untuk tahan lama lebih pada sebulan. Sebab Fiza selalu buat sambal, buat paste dulu, lepas tu Fiza akan simpan. Nanti bila nak buat sambal telur ke ikan bilis ke udang sotong, Fiza just ambil paste tu, sayatkannya dan terus buat sambal. Jadi senang. Okay, Fiza akan bagi tip macam mana nak buat sambal untuk tahan lebih lama. Selain daripada tu, kita akan buat sambal telur. Dengan sambal tu, kita akan cayak dan akan buat sambal telur untuk mani. Jadi, jom kita tengok bahan-bahan dia untuk buat sambal. Bahan-bahan untuk membuat sambal untuk resipi kita ni. Okay, sambal ni, kita gunakan ni sambal kering. Kita dah rebus 30 biji. Kita buang dah biji dia. Lepas tu bawang besar, kita ambil satu besar, satu kecil dalam dua ulah. Lepas tu ni halia dalam besar ibu jari lah. Lepas tu bawang putih 3 ulah. Okey, jom kita mulakan buat sambal. Okey. Untuk langkah yang pertama, kita nak blenderkan cabai kering dengan bawang. Okey, kita masukkan cabai kering ni. Okey, semua kita buat banyak sebab kita nak simpan dalam pawai, boleh makan sikit. Okey, ni bawang besar kita dah potong part. Jangan tak potong pula sebab nanti tak halus lah. Nak blender tak boleh. Okey, bubur-bubur. Ni kita dah blender, nampak dah halus dah. Okey, jom kita mula masak sambal. Kita dah panaskan minyak, lepas tu kita masukkanlah ni bahan yang kita blender tadi, sambal kita blender tadi. Ini tak lagi lah. Dia panas sangat nanti dia mengelotok. Dia terpecik. Okay. Kita bubur lah semua. Sambal tu. Okay. Kita dah masukkan ni sambal. Kita masukkan dia. Lepas kita panaskan minyak, kita masukkan terus yang kita blender tu. Lepas tu kita kacau lah dia. Set. Lepas tu kita tutup dia dengan tudung. Bagi dia kering sikit. Nanti kita kacau lah. Okey. Okey. Ni dah kering dah. Tapi tak masuk lagi. Kita akan bagi kering dia, kita kacau dia sampai dia bertukar jadi warna hitam supaya dia tahan lebih lama. Okay, ini sip untuk sambal tahan lebih lama. Kadang-kadang kita simpan sampai sebulan. Jadi memang tahan lah. Jadi kita makan bila kita nak makan sambal. Okay, kita letakkan gula 2 cangkir ni untuk bilangkan pedas. Lepas kita kacau dah gula, kita masukkan sos cili. Okay. Okey, ni sambal yang kita masak dah siap, nampak ni. Okey. Yang ni boleh tahan sampai sebulan kalau kita simpan dalam pawai. Yang ni kita akan bahagi dua untuk buat sambal telur setengah dan setengah lagi kita nak simpan untuk bila kalau nak makan sambal, kita cuma sayapkan dia. Dan bolehlah kita buat sambal bilis ke, sambal sotong ke, sambal udang ke. Okey. Ni lebih kurang paste lah, kalau kita nak makan saja pun boleh. Untuk kita nak tambah sambal kalau tak ada sambal kacang, kita masaklah sambal ni jadi penyedap nasi kita, okey. Telur ni, kita nak goreng. Okey, Fiza dah siap buat sambal telur tadi. Fiza dah habis buat pagi tadi dan siap pun pagi tadi. Sekarang ni baru boleh nak review, nak tunjukkan apa sambal telur ni. Okey, ni Fiza dah makan dah sikit. Ini nampak je merah tapi memang tak pedas. Memang taklah rasa macam pedas minyak sangat walaupun warna macam ni. Mas kita nak try. Okey, kalau hangpa nak buat sambal telur ni, kalau hangpa nak goreng depan pawai, depan pawai telur nak goreng sikit bagi dia garam-garam kat luar pun okey juga sebab kita selalu juga buat macam tu untuk sambal telur. Kalau malah just lepas je bubur terus dalam telur. Okay. Hangpa boleh try buat paste tu kat rumah untuk simpan untuk kegunaan memang tahan. Fiza pun selalu bubur dalam pawai. Fiza akan adik Fiza kalau macam dia tak makan benda yang gula ke apa ke, jadi dia ambil sambal sikit dengan ayam goreng, dah sudah dia ambil paste tu makan. Sebab paste tu memang dah sambal yang masak betul-betul dan tahan sampai lebih kurang sebulan untuk
untuk kita makan dan untuk kita sayapkan untuk kita buat sambal. Kalau kita nak makan nasi lemak, kita just goreng ikan bilis dan bubuhlah sambal tu sampai kita sayap. Okey, terima kasih kepada hampa kerana menonton video Fiza. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Okey, bye. Okey, hampa jangan lupa try.